Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membuat pasta spaghetti aglio olio yang pedasnya nampol banget karena saya menggunakan cabai bubuknya cukup banyak dan saya juga menambahkan 2 buah cabai merah besar. Jadi udah kebayang kan pedasnya kayak gimana? Nah, ini masakan Eropa tapi pedasnya khas Nusantara, teman-teman. Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru menemukan video di channel Lan Kitchen, saya minta dukungannya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video resep masakan terbaru dan informasi kuliner lainnya dari channel ini. Yuk kita mulai. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mendidihkan air sebanyak 2 liter, kemudian saya tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh. Nah, ini airnya harus banyak ya teman-teman, karena pasta spaghetti itu ukurannya panjang dan dia kaku, jadi kalau airnya nggak banyak dia nggak bisa tenggelam semuanya. Nah, saya merebus ini kurang lebihnya 14 menit atau sampai 15 menit di atas api besar, dan saya merebusnya hanya sampai al dente saja. Sebenarnya saya masak spaghetti aglio olio kali ini nggak ada tujuan buat konten teman-teman, karena lagi ngasih contoh rekan kerja saya supaya cepet hafal cara memasak spaghetti kayak gini. Jadi sekalian saya buat video, kalau misalnya nanti dia lupa bisa langsung menuju ke channel ini. Nah, ini airnya sudah menyusut dan pasta spaghetti-nya udah al dente. Selanjutnya saya matikan api kompornya, lalu saya angkat dan saya tiriskan. Selanjutnya pasta spaghetti saya tempatkan di baskom dan saya tambahkan sedikit minyak goreng supaya mudah diurai dan nggak menggumpal teman-teman. Selanjutnya, pasta spaghetti saya ambil 250 gram untuk saya proses menjadi aglio olio. Dan sisanya akan saya kemas lalu saya simpan di freezer untuk stok teman-teman. Pasta spaghetti yang mau saya proses sudah saya pisahkan. Kemudian bahan lain yang saya butuhkan adalah jamur kancing sebanyak 3 buah, smoked beef sebanyak 1 lembar atau 1 slice. Kemudian saya juga menggunakan bawang bombay yang sudah saya rajang. Ini saya menggunakan 1 sendok makan munjung. Ada bawang putih. Di sini saya menggunakan 2 siung yang sudah saya chop. Cabai merah besar saya menggunakan 2 buah yang sudah saya potong-potong nyerong kayak gini teman-teman. Selanjutnya saya menggunakan cabai bubuk, gila, saya menggunakan 2 sendok teh. Untuk standarnya satu porsinya setengah sendok teh ya teman-teman. Terus saya menggunakan chicken powder sebanyak 1 sendok teh. Untuk satu porsi biasanya setengah sendok teh teman-teman. Seharusnya yang saya gunakan beef powder biar connect dengan isiannya, karena di sini saya menggunakan smoked beef. Saya lengkapi juga dengan lada bubuk putih. Di sini saya menggunakan 1/3 sendok teh. Dan nggak lupa oregano sebagai pelengkap yang dahsyat ya teman-teman. Di sini saya menggunakan setengah sendok teh. Nah, ini ada garam, saya menggunakan sejumput aja teman-teman, 1/4 sendok teh. Dan ada penyedap, biasanya orang menyebutnya obat ganteng atau obat cantik gitu deh. Ini olive oil, saya menggunakan 1 sendok makan untuk menumis teman-teman. Langkah selanjutnya saya menyiapkan pan, lalu saya tuangkan olive oil untuk menumis bawang bombay dan bawang putih. Setelah olive oil sudah mulai panas, kemudian saya masukkan bawang bombay dan bawang putih. Nah, pada proses ini saya tetap menggunakan api kecil untuk menghindari overcook teman-teman. Berikutnya saya masukkan jamur kancing dan smoked beef yang sudah saya potong-potong sesuai selera ya teman-teman.
Lalu saya aduk-aduk seperti ini supaya tidak terjadi overcook. Setelah jamur kancing dan smoke pip sudah mulai layu, berikutnya saya masukkan juga cabai merah besar. Buat teman-teman yang baru menemukan video di channel Lan Kitchen, saya minta dukungannya dengan menekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video masakan terbaru dari channel ini. Berikutnya, saya masukkan pasta spaghetti lalu saya aduk-aduk seperti ini supaya dapat tercampur dengan bahan-bahan yang sudah saya tumis sebelumnya dan dapat terlumuri olive oil dengan sempurna. Selanjutnya, saya masukkan cabai bubuk, chicken powder, dan lada bubuk. Untuk detail takarannya, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Berikutnya saya masukkan pula garam dan penyedap, kemudian saya ratakan seperti ini teman-teman. Lalu saya menuangkan air bersih kurang lebihnya 100 ml. Setelah air saya tambahkan, kemudian saya besarkan api kompornya. Sambil terus saya aduk-aduk seperti ini, saya goyang-goyang supaya semua bahan tercampur dengan sempurna. Gak lupa juga saya masukkan oregano-nya. Nah, ini oregano-nya saya masukkan paling terakhir supaya menghasilkan rasa yang sempurna. Setelah airnya dituangkan, apinya tetap besar ya teman-teman. Saya terus menggunakan api besar sampai airnya benar-benar menyusut teman-teman. Nah, kalau airnya sudah benar-benar menyusut seperti ini, itu tandanya spaghetti aglio olio sudah matang teman-teman. Kemudian saya matikan api kompornya, lalu saya pindahkan di piring penyajian. Sebelum spaghetti aglio olio saya sajikan, akan saya garnish dulu menggunakan taburan parsley kering dan tomat cherry teman-teman. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Sebelum saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kalimat saya dalam video ini kurang berkenan di hati teman-teman semua. Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang luput dari salah dan lupa. Saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Akhirussalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.